Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid, kita sampai di mana? Tiga. Di mana? Di mana? Yang terakhir. Ya. Sebelah di bawah. 12. Apa dia? Kata Sayyidina Ali. Baik. Dan lagi kata Sayyidina Ali itu kan? 12 daripada bawah muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata Sayyiduna Ali, kullu ma yakhturu bi khayalika wa tasawwara fi balika فالله بخلاف ذلك كل ما يخطر. Setiap barang yang melintas, bikhayalika dengan khayalanmu, watasawwara dan setiap barang yang tergambar, fi balika pada pemikiranmu, فالله maka Allah itu بخلاف ذلك dengan bersalahan yang demikian itu, yaitu yang terlintas dan tergambar di fikiranmu. Artinya, tiap-tiap segala barang yang tergerak ia pada citamu, pada khayalanmu, dan terupa, iaitu tergambar pada hatimu, Allah itu bersalahan akan yang demikian, yaitu yang tergerak dan terupa. Tergerak maknanya melintas. Dan kata segala ulama, kullu ma tawahhamtumuhu bi awhamikum wa adraktumuhu bi uqulikum fahuwa muhdatsu mislikum. Kullu ma tawahhamtumuhu, setiap barang yang engkau wahamkan, bi'awhamikum dengan waham-wahammu, wa'adraktumuhu dan engkau memperdapatkannya, bi'uqulikum dengan akal-akalmu, fahuwa muhdatsu mislikum, maka ianya itu adalah makhluk seperti mana kamu juga. Baik. Tengok balik kata-kata Sayyidina Ali dan lagi kata Sayyiduna Ali. Ini adalah satu ibarat kepada mukhalafah Ta'ala lil hawadith, iaitu tidak sama Allah Ta'ala itu dengan makhluk ciptaannya. Walau satu sudut sekalipun tidak ada kesamaan Allah dengan makhluk. Maka apa ringkas daripada mukhalafah Ta'ala lil hawadith? Maka kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, kullu ma yakhturu, setiap apa jua yang melintas, bikhayalika dengan khayalanmu, wa tasawwara, maknanya yang terlintas di hati kita. Bagaimana rupa yang kamu terlintas? Kadang-kadang kita terlintas Allah itu mungkin besar, lebih besar daripada dunia. Kemungkinan terlintas di hati kita, Allah itu duduk bersela di atas arasnya. Itu lintasan tanpa kita fikir. Kalau begitu, lintasan yang melintas di khayalanmu itu, wa tasawwara fi balika, dan yang tergambar pada fikiranmu, iaitu kita gambar-gambarkan dia, sama ada kita yang menggambarkan atau terlintas di hati kita sesuatu, fallahu maka Allah itu bi khilafi zalika, bersalahan, yakni tak sama dengan yang demikian itu. Kenapa tak sama?
Kerana yang terlintas itu adalah makhluk. Yang kita gambarkan juga adalah makhluk. Mukhalafah lil hawadith maknanya Allah tak sama dengan makhluk. Kalau begitu, lintasan hati ke dia, masuk dalam pemikiran kepala kita ke dia, kedua-duanya itu adalah makhluk belaka, maka Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Telah kita nyatakan dahulu, iaitu Allah tidak sama dengan makhluk walau satu sudut sekalipun. Sama ada pada sudut zat dia ke, pada sudut perbuatan dia ke, sama ada pada sudut sifatnya ke, tak sama dengan makhluk dia. Baik. Kemudian begitu juga asma' dia pun tak sama dengan makhluk. Ya. Apa tu asma'? Asma' ni maksudnya nama-nama Allah. Kenapa pula nama Allah tak sama dengan kita? Kita pun ada juga nama yang sama dengan sifat dengan nama Allah. Apa contoh? Allah dikatakan sebagai Al-Hakim. Kita pun ada juga nama Al-Hakim. Tetapi dari sudut hakikat nama Allah itu dengan yang punya nama, itu selari, sejajar, munasabah. Kalau Allah mengatakan dia Hakim, dia bijaksana, memang Allah bijaksana. Namanya itu membayangkan Tuhan yang punya nama. Ya tak? Allah itu Al-Karim, kan? Allah itu pemurah, Allah dermawan, kan? Kita mana dermawan? Dermawan kita ada had dia. Itu Pramli tu. Kan? Ha. Dia minta kepada bapak tiri dia RM100 nak mengkebumikan isteri dia yang mati mengak-mengak tu lah. Bagi 100, tahan lagi. Bagi 200, lagi nak banyak mana? Satu almari semua yang ada tu. Kenapa tak bagi? Kan tadi bagi selama ya, 100 bagi, 100 bagi. Kemuncaknya ada penamat daripada dermawan dia, kalau macam seolah-olahnya itu akan menyebabkan harta dia kurang, maka dermawan dia hilang. Allah tidak demikian. Allah mengatakan, wa khazaini milyana. Tak, iaitu khazanah milik aku ini takkan habis sampai bila-bila. La yanfadu abada. Takkan habis seperti mana surah Nahlu mengatakan, iaitu apa yang ada pada kamu akan habis, tapi apa yang ada pada Allah tidak akan habis sama sekali. Maka sesuai nama Allah Al-Karim dengan sifat Allah Al-Karim, iaitu Allah yang maha pemurah, tidak pernah kedekut sama sekali. Sepemurah-sepemurah manusia ada kedekut dia. Ada. Dia kata dia tu rajin bersedekah setakat RM10 je. Dia rajin bersedekah setakat RM1,000 je. RM1,200 nampak dah besar dah kedekut pula. Kan? Itu manusia. Baik. Kalau sifat pun begitu juga. Tak sama dengan sifat Allah Ta'ala. Kalau begitu, satu sudut pun tidak ada persamaan Allah dengan makhluknya, sama ada sifatnya tak sama. Begitu juga diri Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dia. Walaupun kita khayalkan dengan satu rupa makhluk yang tak pernah wujud sekalipun. Kenapa kita katakan demikian? Kerana yang kita khayalkan itu adalah makhluk, Allah itu bukannya seperti makhluk. Baik. Kemudian dia kata, artinya tiap-tiap segala barang yang tergerak ia, yakni yang kita kata terlintas tadi, tergerak ia pada citamu, iaitu pada khayalanmu, dan terupa pada hatimu. Maknanya yang kamu fikirkan ini, kata hatimu, takkan hati memikir, hatilah memikir. Walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi mereka tidak memahami. Jadi memahami ni hati ke akal? Maka dikatakan hati itulah yang memahami. Sebab itu diterjemahkan di sini daripada hatimu, iaitu hatimu lah yang menggambarkan, hati kamu lah yang merupakan. Baik. Di sini dia kata, iaitu yang tergerak pada citamu, iaitu sesuatu yang melintas tanpa kamu cari, atau sesuatu yang memang kamu sendiri cuba gambar-gambarkan, maka Allah itu bersalahan akan yang demikian, iaitu yang terlintas mahupun yang kamu cuba gambar-gambarkan tadi. Dan kata segala ulama, ulama mana? Ulama usuluddin. Berkata segala ulama, artinya berkata segala ulama usuluddin, ulama tauhid.
kullu ma tawahhamtumuhu bi awhamikum, maknanya apa jua yang kamu wahamkan. Waham tu apa dia? Iaitu sangkaan-sangkaanmu. Sangkaan yang macam mana? Sangkaan yang tidak kuat. Kamu pun tak tahu maksud dia. Kamu pun tak tahu, kamu tak yakin dengan apa yang kamu cuba bayang-bayangkan. Apa jua yang kamu bayang-bayangkan sedangkan kamu sendiri tidak yakin itu. Wa adraktumuhu bi'uqulikum, dan kamu memikir-mikir dengan cara kamu memang yakin itulah rupa dia dengan akal kamu sendiri. Fahuwa muhdats, itu yang kamu gambar-gambarkan tadi, atau kamu tak yakin keadaannya bagaimana tapi kamu cuba juga nak menggambarkan dia, itu adalah muhdatsu mislikum, itu adalah muhdats, iaitu makhluk seperti mana kamu juga. Muhdats maknanya yang dijadikan, makhluklah. Baik. Artinya tiap-tiap barang yang tersangka-sangka ia dengan segala sangka sangka kamu itu, maknanya yang kamu sangka-sangkakan, yang kamu waham-wahamkan tadi, yang prasangka kamu tidaklah sampai tahap kamu itu kuat keyakinan kamu, tidak. Sekadar kamu menjangkakan Tuhan itu seperti ini dan kamu dapat akan dia, ini kamu fikirkan dengan segala akal kamu menggunakan kebijaksanaanmu itu, kepakaran otak memikir, maka iaitu baharu jua. Semua itu merupakan makhluk belako-lako. Ada. Ha. Tadi pun ada seorang nak keluar Islam. Nak keluar Islam. Ha. Dia cerita, tanya dia, kenapa lah kau nak keluar Islam? Ada. Kenapa nak keluar Islam? Dia kata, saya tak pernah tahu pasal Islam pun. Saya nama je Islam. Tapi saya lahir Islam. Tetapi duduk di keluarga yang bukan Islam. Sampailah sekarang saya tak tahu cerita. Ha, dia kata apa yang ada pada agama yang dia anut ni, agama Hindu, dia menganut agama Hindu, dia kata. Dia ceritalah pasal Tuhan dia apa semua. Pelbagai soalan yang bila kita tanya, jawapannya adalah saya rasa begini, saya rasa begini. Maknanya dia cuba melogikkan apa yang tidak logik, yang mana dia sendiri pun kata tak logik. Ha, macam tu kata isterinya tu, malah dia cerita dulu, isteri dia bertapa untuk menambah kuasa dia. Siapa bagi dia kuasa? Dia kata yang bagi kuasa adalah Tuhan yang paling besar sekali. Tuhan yang paling besar sekali adalah suami dia sendiri. Kenapa pula perlunya dia bertapa? Tak boleh ke top up terus. Kan sekarang ni, tak? Share it ada, apa nama lagi tu? Kan? Yang pakai bluetooth tu lah. Maknanya terus transfer je. Kenapa mesti bertapa kalau memang isteri Tuhan? Anda, isteri Tuhan kenapa perlu bertapa? Ha, dia kata itu Tuhan, maknanya kita, saya rasa lah Tuhan ni dia cuba mengajar kita bahawa kita ni kena ada peraturan ke kehidupan ni. Ha, lagi kenapa pula kita kata Tuhan dia pancung anak dia? Dia kata itu sebenarnya dia memang Tuhan nak macam tu, tapi dia jadikan cerita. Segala nasib manusia ni begitulah, dia kata. Allah tahu, Allah boleh, Tuhan tu boleh jadikan seperti ini terus, tapi tak mau. Dia buat jalan cerita. Macam itulah berlaku kepada isteri dia dan anak dia yang dia pancung kepala tu. Dia cuba melogikkan sesuatu yang tidak logik. Jadi sini dia kata, cubalah logik macam mana sekalipun, kamu fikir dengan yakin ke, atau kamu sangka-sangka dengan tidak yakin sekalipun, itu semua makhluk belaka. Allah itu tidak sama dengan makhluk dia. Baik. Kemudian seperti kamu, maknanya dia tak ubah seperti kamu. Kamu juga makhluk, maka apa kamu fikir juga merupakan makhluk. Sesuatu yang ada pada zat yang qadim lagi azali, maka dia qadim dan azali. Sesuatu yang ada pada makhluk, maka dia makhluk. Fikiran yang kita fikir itu daripada kita. Kita makhluk ke bukan? Kita makhluk. Maka fikiranmu adalah makhluk, kamu juga adalah makhluk. Serupa, tak ada beza. Kalau begitu, yang kamu gambarkan itu juga adalah makhluk. Baik. Ada satu orang pula pun begitu juga menggunakan akal dia. Dia kata Nabi Musa alaihi salam ketika munajat di Bukit Tursina, dia pengsan. Kenapa dia pengsan? Kita katalah mungkin dia tak kuat jiwa dia. Tak? Untuk nak menerima Allah Ta'ala tajalli tadi, bukit pun bergoyang, bergoncang dan sebagainya, akhirnya dia pengsan. Dia kata salah. Bukan tu jawapan dia. Yang betul apa?
Dia kata yang betul dia, dia terkejut Allah Ta'ala sama rupa dengan dia pula. Ini kajian apa yang saya tak faham betul lah. Tang mana datang, kitab mana, saya nak tengok, saya nak baca kitab. Dia kata ini ilmu awali-wali, tak ada kitab. Wali tak ada kitab. Ha, ini ilmu orang gila, tak ada kitab. Kan? Ha. Kita mesti berdasarkan kepada kitab. Kita bukannya oh, satu orang wali yang mengambil ilmu daripada wali secara ilham. Tak, kita tak. Kita tak wali pun. Semahyang sunat pemalih. Wali apa? Kan? Tiba-tiba dia kata, ini saya dapat dengan cara jalan wali ni. Nampak tak? Ini jalan wali. Nanti dia kata, banyak lagi yang lain saya akan tambah lagi. Tambah apa? Dia kata, kekurangan yang ada pada ustaz. Ustaz tak faham ni, banyak benda dia kata. Ini saya akan top up lah, sikit demi sedikit. Tak payah top up lah eh. Merosak kita sendiri buat apa? Ini hati-hati bila fahaman yang sebegini. Ini kita mengaji mesti berkitab. Punca daripada mana ni? Khazanah ulama-ulama kita. Yang ini asli. Tapi yang main dakwa-dakwa tak betul. Begitu dia fikirkan, dia melogikkan sesuatu yang tak logik. Padahal akidah kita kata apa? Apa jua kamu fikirkan, kamu gambarkan, selama mana dia itu ada datang daripada makhluk tu, makhluk belaka. Bila kata pula Nabi Musa sama rupa dengan Allah Ta'ala, maknanya ada wajah dia, ada tangan dia. Kan kita dah kata Allah itu tidak ada satu ciri pun makhluk. Kalau bertangan, bermuka, berkaki kan ciri makhluk, maka Allah tak sama dengan makhluk dia. Baik. Kemudian maka nyatalah segala pengetahuan orang yang sesat itu, yang menyangka-nyangka ia pada iktiqadnya Allah Ta'ala itu bertempat. Ha, ini bukan kita cakap. Ini ulama kita kata. Ini dia kata adalah orang yang sesat, orang yang menyeleweng fahaman dia, yang mana bila mengatakan Allah itu bertempat, itu datang daripada sangkaannya semata-mata. Sangkaannya dengan tanpa keyakinan, atau dia cuba melogikkan sesuatu yang tidak logik. Bagaimana tidak logik? Seperti mana Allah bertempat tidak logik. Kenapa tidak logik? Kerana Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada makhluk dia. Tempat tu makhluk, Allah tak perlu kepada makhluk. Kenapa Allah perlu kepada tempat? Kalau perlu kepada tempat, di mana tempat Allah sebelum dijadikan arasy? Seolah-olahnya Allah berpindah daripada tempat yang lama, berpindah ke tempat yang baru, berpindah ke depan, ke belakang, kiri, kanan. Itu sifat bagi makhluk. Dah kita katakan daripada awal Allah itu tak sama dengan makhluk. Apa dalil? Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu pun tak ada, seperti sesuatu pun tak ada. Itu dikatakan kamitslihi, dua kali mislu. Seperti sesuatu. Kita kata seperti jam, tidak seperti jam, lebih daripada tidak sama dengan jam. Maka Allah tadi katakan tidak sama dengan makhluk, bahkan tidak seperti makhluk. Maknanya lebih daripada itu lagi. Tak ada langsung penyamaannya dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebanding Allah Ta'ala itu tidak ada. Baik. Kalau tempat, itu ada bandingannya. Itu menunjukkan sama juga dengan makhluk. Yang duduk berselok, tak? Yang duduk melunjur dan sebagainya. Itu sifat bagi makhluk. Baik. Dia kata Allah itu duduk atas kursi. Ada tempat kaki dia. Dan letak kaki dia pula. Maknanya Allah perlu letak kaki dia. Allah itu ada kaki dia. Dan Allah itu pula ada tangan dia. Kemudian pula Allah itu besar, sehingga kan nak duduk atas kerusi dia, sehingga kan berbunyi-bunyi kerusi kerana Allah duduk. Maknanya Allah tu gemuk ke? Sehingga kan tak muat kerusi dia. Ini semua pemikiran-pemikiran yang sesat, yang tidak betul, menyeleweng. Ahli sunnah kata apa dia? Allah itu maha tinggi. Selesai masalah. Bukan Allah seperti mana makhluk yang perlukan duduk, yang perlu berehat dan sebagainya. Kalau duduk, ya pula tak ada kerja lain, tu orang sakit. Dan macam mana pula kalau duduk sahaja? Allah kata bagaimana? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita berada di langit atau bumi? Kita di bumi. Kalau begitu Allah dua tempat, di langit satu, di bumi satu. Bagaimana pula di bumi? Karena dia yang mengatakan Allah itu bersama dengan kamu di bumi.
Sebab kita tak berada di langit, kita berada di bumi. Di mana sahaja kamu berada, Allah bersama kamu. Kita tak berada di langit. Dan kalau kita naik kapal terbang, kita naik ke atas. Sekarang kita berada ke atas bumi. Maknanya Allah tu tempatnya di bumi juga. Karena bersabit dengan firman dia. Tak munasabah. Sebab itu ulama kaji balik, tengok macam mana pemahaman dia, sebagaimana salaf yang menyerahkan maknanya kepada Allah. Akhirnya ulama kita tengok berbagai dalil, akhirnya mengatakan bahawasanya itu bukan makna Allah perlu kepada tempat. Itu menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada Allah menguasai arasy. Nah, bukan bermakna Allah duduk di atas arasy, Allah perlu kepada tempat. Allah mengatakan Allah bersama dengan kamu. Kamu tu seorang ke ramai? Ramai. Maknanya Allah itu ada bersama dengan saya, bersama dengan dia, bersama dengan dia. Allah tu dekat mana pula dengan kita? Dia kata Allah lebih dekat daripada kamu, lebih dekat daripada urat leher kita. Maknanya Allah berada di urat leher kita pula. Ini semua ulama kita telah mengkaji, maka mendapati itu sebahagian daripada kecantikan bahasa Al-Quran ataupun balaghah. Ya, hakikatnya Allah tidak perlu kepada tempat. Atau berupa, Allah bukannya ada rupa, bukan ada mata, bukan ada mulut, bukan ada tangan. Atau boleh di apa tuan? Disamakan akan dia. Di sini tidak boleh ada menyamakan. Maknanya boleh disamakan akan dia, akan Allah dengan sesuatu. Boleh ke kita samakan Allah dengan yang lain? Tak boleh sama sekali. Kemudian disangkanya sebenar-benar dirinya itulah Allah Ta'ala, iaitu sesuatu yang disangkakan tadi itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Dia kata bila mana Musa pengsan, Nabi Musa pengsan, maka dia nampak Allah Ta'ala seperti diri dia. Ini maknanya seperti orang ini menyangka bahawasanya Allah itu rupanya seperti rupa Nabi Musa alaihi salam. Sangkaan semata-mata. Kerana sangkaannya yang serupa dengan Nabi Musa itulah Tuhan dia. Baik. Maka i'tiqad ilmu orang itu salah yang amat besar. Ini i'tiqad ilmu lah. Allah sawab, tidak ada perkataan ilmu lah. Sebab kalau kita tengok ilmu kat situ, tak dia punya tidak ada munasabah dengan ayat selepas dia. Maka la'ala sawab, kita kata, maka i'tiqad orang itu salah yang amat besar. Situ. Iaitu i'tiqad yang sebegini merupakan satu pegangan yang sangat salah, yang besar kesalahan dia. Menjadi kufur, na'udzubillahi min zalik. Kita tambah sedikit la'ala sawabnya, iaitu bahkan menjadi kufur, na'udzubillahi minha. Iaitu kita berlindung daripada Allah daripada penyakit kufur ni. Ada. Bahkan menjadi kufur dia bila dia menyangka-nyangka Tuhan itu seperti ni rupa dia. Dan dia kata pula lagi, kalau bertitik tolak daripada Allah bertempat tadi, akhirnya dia menggambarkan Allah Ta'ala seperti itu pun sama juga bawa kepada kufur. Baik. Tetapi kalau dia meyakini Allah bertempat tapi tempat tak sama dengan makhluk, itu adalah akidah yang fasikah, iaitu akidah yang fasik, yang tidak betul. Yang betulnya bagaimana? Allah tidak bertempat, Allah maha berkuasa. Baik. Kemudian, maka hendaklah engkau fahamkan ia akan makna kalimah syahadah ini baik-baik. Faham betul-betul kalimat syahadat ini sebaik mungkin dengan dalil naqal, iaitu dalil Quran dan hadis, iaitu kamu jaga kalimah syahadah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, yang mana tempat ambilannya itu bukan daripada pahaman para ulama, bahkan diambil daripada Al-Quran dan hadis sendiri yang menyebutkan demikian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada. Kemudian pula wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian pula lagi Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Bahkan sabit dalam hadis mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Maka dia kata bila kita mengetahui inilah dia, la ilaha illallah merupakan kalimat syahadah, kalimat penyaksian yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, maka jaga baik-baik.
Bukan jaga dengan makna kita hafal semata-mata, tidak. Fahami dengan sebaik-baiknya apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut. Maka itu kita tanda kita memelihara. Kalau sekadar menyebut tak nama memelihara, tak faham maksud dia. Baik. Maka dia kata fahamkan dan jaga baik-baik kalimat syahadah ini. Jangan sampai dia rosak. Yang mana kalimat syahadat ini diambil daripada Al-Quran dan Hadis dan dalil akal yang nurani pada mengambil nazar yang sahih pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dia kata tidak sekadar melihat kepada Al-Quran dan Hadis. Faktanya daripada Al-Quran dan Hadis, maka pembuktiannya dengan menggunakan akal. Ada Allah menyebutkan dia Tuhan. Apa bukti dia Tuhan? Maka lihat kepada alam. Ada Allah mengatakan dialah yang awal, dialah yang akhir, dia qidam dan dia baqa. Maka itu fakta daripada Al-Quran. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya perlu dilihat kepada alam ini. Dilihat kepada langit, dilihat kepada bumi yang membuktikan fakta daripada Al-Quran. Sebab itu dikatakan, dan dalil akal yang nurani, iaitu kalimat syahadat ini dibenarkan pula lagi. Difahami dia berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk akal yang dinisbahkan kepada nur, yang bersifat nur, yang bersifat nurani. Maknanya akal yang sejahtera, bukan akal yang tak betul, iaitu akal yang dipandu oleh kaedah-kaedah ulama untuk kita memahami Al-Quran dan Hadis yang menyebutkan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Pada mengambil nazar, iaitu dalam melakukan pemerhatian yang halus, yang sahih, yang benar pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. 7 petala langit dan 7 petala bumi ini dinamakan sebagai alam kabir. Kemudian diri kita ini pula tanda juga yang menunjukkan bahawasanya wujudnya Allah, kuasanya Allah, betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dinamakan sebagai alam saghir. Dan alam saghir itu pula sebahagian daripada alam kabir juga. Contoh apa sebahagian? Seperti mana alam kabir ada matahari dia yang menerangi alam. Dan dalam alam saghir diri manusia juga ada matahari dia. Apa dia? Ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkaitan antara alam kabir dan alam saghir, kedua-duanya ini menjadi tempat tilik, tempat pemerhatian terhadap dalil Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tengok menilik pada kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi, siapa yang menjadikan dianya itu? Siapa menjadikan langit dan bumi? Ya tak? Ha, takkan kita sendiri yang jadikan? Kita sendiri pun tak ada. Tiba-tiba dah ada bumi, kita lahir saja bumi dah ada. Siapa jadikan bumi? Siapa jadikan langit? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dialah menjadikan langit, dia menjadikan bumi. Maka faktanya dah ada, jawapannya telah ada. Pembuktiannya bagaimana? Maka menggunakan akal yang sahih, menggunakan pemerhatian yang begitu teliti, akhirnya kita mendapati benar firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan langit dan bumi. Bolehkah ia jadi dengan sendirian, iaitu tanpa pencipta, atau adakah orang yang lain boleh menjadikan dia, menjadikan langit dan bumi sebagaimana Allah Ta'ala? Atau tiada maknanya dia terjadi dengan sendirinya kah? Ha, seperti kita mengatakan ini alam semula jadi. Sejak bila semula jadi? Allah yang mengatakan dia menjadikan. Nah, tak ada istilah alam semula jadi, tak ada. Baik. Kalau kita kata alam semula jadi, ini pemikiran yang salah. Sebagaimana kata kitab ni, adakah dia terjadi dengan sendirinya? Tak jadi, tak munasabah pula. Baik. Dan tilik pula pada kejadian diri kita, ini alam saghir. Tadi itu.
ini demikian itu jugalah sebagaimana kamu lihat kepada kejadian alam, langit dan bumi, kamu lihat juga kepada kejadian diri kamu sendiri, kerana kedua-duanya itu merupakan satu pembuktian terhadap fakta daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa firman Allah Taala? Firman Allah Taala, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, unzuru, kamu lihatlah, pandanglah dengan mata hatimu, pandang betul-betul, bukan tengok kemudian kamu tidur, tengok betul-betul kemudian kamu kaji sungguh-sungguh, madza fis samawati wal ard, akan barang tak? Apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Quran mengatakan bagaimana, menyebutkan tentang peredaran bulan, peredaran matahari, tentang langit yang tidak bertiang, tentang langit yang seperti mana bunga mawar yang berminyak-minyak. Sebagaimana Nabi Al-Quran menyebutkan bahawasanya di langit sana ada lubang hitam, yang menandakan, Quran mengatakan, pecahnya, berpisahnya langit dan bumi. Akhirnya manusia gunakan dengan akalnya yang cerdik, alat yang begitu canggih, mereka mendapati ada sungguh lubang di atas sana, yang menunjukkan pernah berlakunya pemisahan antara langit dengan bumi. Wallahu alam. Akhirnya membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Nanti kita sambung balik. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Baik. Kitab kita yang kedua muka surat Kitab Taharah, ya. Baik, baru kan. Baik, tajuk baru, Kitab Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kitab Taharati. Ini suatu kitab pada menyatakan taharah, yaitu hukum taharah dan perkara-perkara yang berkait dengan taharah, iaitu kita kata bersuci. Ini hukum berkenaan, bab berkenaan, kitab berkenaan dengan bersuci. Ketahui olehmu bahawasanya kitab pada lughah, maknanya perkataan kitab itu apa makna? Kitab pada lughah iaitu perkataan kitab pada sudut bahasa, pada makna jam'un, iaitu menempati makna jamak. Artinya, erti jamak, jamak itu apa dia? Menghimpunkan, atau kita kata himpunan. Apa makna kitab? Maknanya himpunan, ya tak? Itu kitab. Maka dalam kitab itu secara bahasanya terhimpun di dalamnya beberapa bab, beberapa fasal, beberapa perbahasan, maka itu dikatakan sebagai kitab daripada sudut bahasa. Kitab. Dan pada syarak, maknanya kalau sebut sahaja kitab pada sudut akademik dia, ada penggunaan syarak dia. Apa dia? Iaitu ismun, bukan al-jumlah. Alif itu tandakan itu cetaknya tersilap. Ismun li jumlatin makhsusatin minal ilmi mustamilatin ala abwabin wa fusulin ghaliban. Ismun satu nama. Bila kita kata kitab, itu maknanya satu nama. Nama untuk apa? Li jumlatin, nama untuk atau nama bagi satu jumlah. Makhsusah, yang tertentu, minal ilmi, daripada ilmu. Maknanya nama bagi satu himpunan ilmu, mustamilatin, yang mencakupi, ala abwabin, mencakupi beberapa bab, wafusulin, dan beberapa fasal, ghaliban pada kebiasaannya.
Maknanya daripada sudut susunan kitab itu atas, kerana pada kitab itu terhimpun padanya iaitu bab dan fasal. Kemudian bawah daripada kitab itu dikatakan bab. Di dalam bab itu ada beberapa fasal, ada beberapa bilik-bilik dia. Kalau kita nisbah kepada rumah, iaitu kita katakan kitab itu sebiji rumah. Pintu besar dia itu kita kata bab, masuk dia. Dan setiap daripada pintu masuk tersebut, bila masuk saja rumah yang pertama ni, maka dia ada bilik-bilik dia. Maka bilik-bilik itu dikatakan fasal. Bila habis fasal ini, habis bilik ini, masuk bilik sebelah pula. Perbahasan yang lain. Baik. Tetapi masih dalam tajuk yang sama. Itu dikatakan bab. Baik. Artinya, kitab pada syarak, nama bagi jumlah, bagi himpunan. Makna jumlah tu himpunan yang tertentu daripada ilmu yang mengandung ia, yakni mengandung jumlah itu atas beberapa bab dan beberapa fasal pada ghalib, pada kebiasaannya. Kadang-kadang tidak ada bab, tidak ada fasal. Itu juga kitab, himpunan satu ilmu tanpa ada bab, tanpa ada fasal. Dia cuma satu kitab sahaja membahaskan secara ilmiah tanpa ada bab dan fasal. Ha, kita kata penggal satu ke, bab satu ke, tak ada. Direct daripada mula sampai habis. Tanpa ada bab, tanpa ada fasal. Baik. Dan taharah pada lughah, iaitu bersuci. Taharah itu pada lughah, iaitu pada sudut bahasa, iaitu artinya an-nazafatu, iaitu suci bersih. Wal-khulus, suci. Minal adnas, daripada segala jenis kekejian. Artinya, suci dan bersih daripada segala daki. Sama ada daki itu hissi. Mana hissi apa dia? Sesuatu yang kita kata keji tadi, jijik tadi, hissi, iaitu dapat dilihat dengan mata kepala. Ha, dia nampak, dapat kita lihat. Seperti apa dia? Seperti segala najis. Seperti mana kita nampak tahi cicak. Seperti mana kita nampak apa lagi? Apa jualah yang najis yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita? Ada. Seperti air kencing, bertakung, kita nampak itu najis. Dapat dilihat dengan mata kepala. Baik. Kemudian atau maknawi, atau dia juga berbentuk keji dia. Benda daki, tetapi bersifat maknawi. Maknawi ni apa dia? Sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Tapi menurut kita, itu merupakan satu benda yang keji. Seperti apa? Seperti segala aib. Ha, segala benda yang cacat. Apa benda cacat? Seperti dengki. Ha, dengki itu dikira najis juga. Najis maknawi nama dia. Ha, najis maknawi, iaitu dia benda yang keji, yang mana kita tak suka dia. Aib kalau orang ada perasaan hasad, dengki dan sebagainya. Itu dikatakan najis maknawi. Tetapi dalam perbincangan ilmu fiqah, tak tengok najis maknawi. Kita tengok najis najis sebentuk hissi yang dapat lihat dengan mata kepala. Adapun najis maknawi, itu perbincangannya di dalam kitab tasawuf. Baik. Kemudian, adapun taharah pada syarak. Taharah itu pada syarak. Artinya segi akademiknya bagaimana, segi istilahnya bagaimana, bagaimana ulama-ulama kita menerima perkataan taharah itu dengan satu istilah, satu takrifan yang diterima pakai oleh para alim ulama, yang mana asal perkataan tadi, asalkan bersih, sama ada daripada najis yang dapat dilihat atau najis yang tak dapat dilihat. Maka di sana ulama kita tak sepakat dalam mentakrifkannya daripada sudut bahasa. Perlu kepada sudut istilah. Kenapa mesti istilah? Istilah itu berpunca daripada perkataan suluh, iaitu perdamaian. Maka ulama ini berdamai dengan menerima satu takrifan sahaja, itu dikatakan takrif istilahi, iaitu mastuliha alaihi, barang yang diistilahkan ke atasnya. Iaitu ulama kita menerima pakai sebagai satu takrifan sahaja, maka dinamakan sebagai takrifan pada syarak, iaitu maka ikhtilaf segala ulama pada mentakrifkan dia pun begitu juga.
Maknanya ulama sendiri pun dalam mentakrifkan dia, sekalipun kita katakan pada sudut syarak, pada sudut istilah, namun istilah tu juga ulama kita tidak sepakat. Baik. Maka yang tersebut iaitu yang tersebut di dalam Tuhfah Syekh Ibnu Hajar, iaitu ulama yang digelar dengan gelaran Ibnu Hajar, dia ada karang satu kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Itu merupakan kitab yang mensyarahkan matan kitab Minhajut Talibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik. Ya, kemudian kitab Imam Nawawi tadi disyarahkan oleh pelbagai ulama, antaranya Alaa Ibnu Hajar. Nama kitab dia Tuhfatul Muhtaj. Dan Nihayah ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli ini pula mengarang satu kitab mensyarahkan matan yang sama, namanya Nihayatul Muhtaj. Maka kitab Imam Ramli, kitab Ibn Hajar, dia mensyarahkan matan yang sama. Cuma ulama-ulama Mesir lebih menerima kitab Nihayatul Muhtaj, yang mana Imam Ramli setelah dia karang syarah kepada Minhajul Talibin, dia telah membentangkan kitab itu di hadapan 400 orang ulama besar di Mesir. Maka mereka menerima kitab tersebut, kitab Ibn Hajar, kitab Imam Ramli. Baik. Kemudian bahawasanya taharah pada syarak disebutkan ia atas dua perkara. Ini dia kata secara kesimpulannya, bahawasanya dia kata bila sebut sahaja taharah, maka dia akan melibatkan dua perkara besar. Pertama, iaitu zawalul man'in nasyi'i anil hadasi wan najisi. Pertama sekali adalah zawal, iaitu hilang al-man'i, tegahan an-nashi'i yang terjadi anil hadasi wan najisi, iaitu terjadi daripada hadas dan juga najis. Maknanya bila dia menghilangkan halangan yang terjadi daripada hadas dan najis, itu namanya taharah. Baik. Artinya hilang tegah yang jadi ia daripada hadas dan najis. Bila tegahan itu hilang, maka itu nama taharah. Bila mana dia ada, maka tidak nama taharah. Bagaimana? Seperti seseorang yang membuang air kecil, itu namanya hadas. Maka hadas tadi dan juga yang keluar itu namanya najis. Maka keluar itulah yang membatalkan air sembahyang dia. Bukan najis itu semata-mata. Najis itu bertakung dalam perut dia, maka tidak membatalkan perbuatan, iaitu keluar itulah yang menyebabkan batal air sembahyang dia dan menjadikan dia seorang yang berhadas. Bila mana kita hilangkan hadas, maka namanya taharah. Alat menghilangkan hadas tadi itu kita akan bincang pada masa yang akan datang. Bagaimana boleh hilang, dibincangkan juga pada masa akan datang. Tetapi hadas yang terjadi, najis yang terjadi keluar daripada kita itu, itu dikatakan sebagai penghalang. Maka menghilangkan penghalang itu namanya taharah. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, al-fi'lul maudhu', perbuatan yang dihantarkan, yang diletakkan, li'ifadati zalika, kerana tujuannya memberi faedah yang tadi, iaitu faedah menghilangkan tegahan halangan yang terjadi daripada hadas dan juga najis. Ada perbuatan tadi. Perbuatan tu apa dia? Menyucikan dia. Itu namanya taharah. Baik. Au ba'di asarihi, atau menghilangkan sebahagian daripada bekasnya. Itu juga namanya taharah. Seperti apa dia? Iaitu seperti mana kita akan bincang nanti, seperti orang bertayamum. Baik. Nanti kita akan bincang. Artinya perbuatan yang diwadakan, iaitu yang diletakkan, yang dihantarkan ia perbuatan bagi memberi faedah akan yang demikian itu, yakni menghilangkan tegahan yang terjadi daripada najis dan juga hadas tadi. Baik. Kemudian dia kata, atau memberi faedah akan setengah daripada asarnya,
seperti tayammum. Maka bahawasanya ia, yakni tayammum itu, memberi faedah akan harus sembahyang yang ia setengah daripada segala asarnya, asar tayammum. Maknanya apa dia? Tayammum tadi, dia punya kesannya tidak hilang. Dia punya najisnya tidak hilang. Akan tetapi dia mengharuskan sahaja sembahyang. Nah, dengan perbuatan tayammum tadi. Sebab tu orang bertayammum, dia kena kata nawaitu tayammuma listibahatis salah, kena mengharuskan sahaja perbuatan sembahyang tersebut. Baik, itu dikatakan tayammum. Maka atas kedua inilah menta'rifkan Imam Nawawi akan taharah pada syarak dengan katanya innaha raf'u. Nah, dia kata tadi dengan keduanya. Keduanya yang mana? Iaitu perkataan al-fi'lul mawdu'u li'ifadati zalika au ba'di asarihi, berdasarkan ta'rifan yang kedua. Kan dia kata tadi bila sebut saya taharah, dia akan berkait dua perkara. Pertama, zawal, hilang al-man'in nasyik, itu yang pertama. Yang kedua, al-fi'lul mawdu'. Maka berdasarkan yang kedua ni, al-fi'lul mawdu'u li'ifadati zalika, atau terjemahan dia, perbuatan yang diwadakkan akan bagi memberi faedah akan menimbulkan itu, berdasarkan yang kedua inilah, maka ulama kita yang bernama Al-Imam Nawawi telah membuat satu ta'rifan terhadap taharah tersebut. Dia kata apa? Taharah pada syarak dengan katanya, kata Imam Nawawi, innaha raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ha. Ni tuan-tuan, kitab ni memang kitab besar, kan? Kitab besar. Tapi tak apa tuan-tuan, ini mukaddimah dia memang susah. Kita tak masuk hukum lagi ni. Ini dia membahaskan berkenaan dengan ta'rif. Memanglah payah. Baik. Tapi ta'rif itu perlu. Alah, ta'rif itu perlu. Jangan sampai orang salah ta'rif. Bila salah ta'rif, maka salah pemahaman kita. Tercakuplah benda-benda yang sepatutnya tidak termasuk. Kenapa? Kerana ta'rifan kita salah. Ha. Apa makna lembu? Segala yang perut basah. Batu ke salah? Tak batu. Kau bau pun basah. Tak? Beruang, gajah perut basah. Ta'rifan tak kena. Apa makna gajah? Dia kata gajah itu adalah telinga capang. Ramai telinga capang, takkan dia pun gajah juga. Ada. Ha? Jadi ta'rifan kena tepat. Jadi bila ta'rifan salah, maka pemahaman salah juga. Oleh itu ulama kita sangat teliti berkenaan dengan ta'rif. Bila ta'rif itu sesuatu yang mesti difahami, nak memahami ta'rif tersebut satu benda yang sukar. Ha, baik. Kemudian dia kata innaha raf'u hadasin, sesungguhnya ia, yakni taharah itu, raf'u hadasin, mengangkat hadas. Baik. Au izalatu najisin. Nah, pertama mengangkat hadas, maknanya menghilangkan hadas. Tetapi bahasanya dikata raf'u, ada mengangkat hadas tersebut. Dia asalnya ada hadas, bila mana dia taharah tadi, maka terangkatlah hadas, hilang hadas tersebut. Au izalatu najisin, lebih mencakupi. Atau menghilangkan najis. Najis itu dihilangkan. Au ma fi ma'nahuma, atau barang apa jua yang maknanya seperti kedua-duanya tadi, iaitu mengangkatkan hadas dan juga menghilangkan najis, itu nama taharah. Sama ada berlaku salah satu atau kedua-duanya sekali. Ha, menghilangkan najis dan mengangkat hadas sekali. Au ala suratihima, atau sesuatu yang rupa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Baik. Nanti depan dia cerita balik apa maknanya ni. Kalau tengok sekali memang susah, ada. Raf'u hadasin, mengangkatkan hadas. Kita asalnya tak ada hadas, kena datang hadas. Maka mengangkat hadas tu bagaimana? Dengan cara kita berwuduk, contoh dia. Maka hilang wuduk itu dikatakan taharah. Atau menghilangkan najis. Najis yang ada pada diri kita, kita buang, kita basuh dia, itu nama taharah juga. Ada. Bukan dengan cara berwuduk. Sebab dia kata contoh orang buang angin,
Dia menghilangkan dia adakah dengan membasuh tempat keluar angin? Tak. Basuh muka ke tangan, kepala dan kaki. Orang tanya pula, kenapa dia kata punggung yang terkentut, muka yang dibasuh? Ha, itu menghilangkan hadas tadi, mengkat hadas, bukan menghilangkan najis. Satu lagi pula, orang buang air besar, dia basuh tempat najis je, itu menghilangkan najis. Maka kedua-dua perbuatan ini dikatakan taharah. Baik. Timbul persoalan tadi, kenapa pula dia kata basuh muka? Dua jawapan daripada ulama gitu. Pertama dia kata, kerana bila orang buang angin, yang jenis ada malu ni, dia akan berasa malu. Yang tak malu tak ceritalah. Yang jenis dia lopeh kot suka je. Ni dia jenis orang malu, kan? Terbuang angin, muka dia merah. Maka basuh muka dulu. Kerana dia paling malu sekali. Tangan tak malu, kepala relax ya. Tak? Kaki pun tak malu. Tapi muka malu, maka dia kata basuh dulu. Sebab dia malu. Baik, pertama. Yang kedua dia kata pula, kerana perkaitan antara angin yang keluar dengan muka kita tak ada perkaitan. Bila kita kata tidur tadi, tidur yang bukan duduk, mengiring ke, menelentang ke, menyarap ke, maka dia akan menyebabkan mata tertutup, maka dia kata lubang dubur akan terbuka dan keluar angin. Sebab itu bila tidur yang tidak tetap, tidak duduk, dia tidur dengan cara berbaring, maka akan batal air sembahyang dia bila dia terlelap. Sebab mata terlelap, maka dubur akan terbuka dan keluar angin, batal air sembahyang sebab tertidur tadi. Maka mana punca dia terbatal tadi? Punca daripada mata. Mata di mana? Mata di muka. Maka basuh muka dulu. Ha. Baik. Dia kata saya nak, tak kira, saya nak basuh juga tempat angin keluar. Dan kita fiqah kata apa dia? Bid'ah perbuatan tu. Ha. Kita masuk neraka lah. Orang kata bid'ah masuk neraka dah. Tak semua bid'ah masuk neraka. Baik. Itu sebut baru ni kan. Dia kata tahlil amalan agama Hindu. Ha, kan? Tahlil tu agama Hindu yang buat. Saya pun balik lah kan. Sejak bila Hindu bertahlil la ilaha illallah. Kalau tahlil la ilaha illallah artinya Hindu bukan lagi Hindu, Islam, Muslim. Ha. Tahlil ni acara Hindu. Dia berpunca daripada amalan Hindu. Mana pula amalan Hindu? Nabi mengatakan seafdal-afdal perkataan aku wal anbiya'u min qabli, aku dan nabi-nabi sebelum dari aku yang menyebutnya la ilaha illallah, tahlil bukan Hindu, tahlil itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Baik. Jangan ikut mak kata orang kata bid'ah sesat maksud aku, tak semesti bid'ah itu ada dua. Ada. Kemudian dia kata au ma fi ma'nahuma, atau dengan makna mengangkatkan hadis, mengangkatkan hadas, atau menghilangkan najis, atau ala suratihima, atau atas rupa keduanya. Dia muka ambil air sembahyang, basuh tangan, tapi bukan dengan tujuan mengangkat hadas. Tidak. Sama je rupa dia. Seperti apa? Membasuh tangan kali yang kedua dan ketiga. Dah sah kali yang pertama, maka kali yang kedua dan ketiga itu atas rupa mengangkat hadas, tetapi hadas telah pun tiada. Itu dia kata ala suratihima. Baik. Dia kata di sini, artinya bahawasanya taharah itu iaitu mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis atau barang yang pada makna keduanya atau barang yang atas rupa keduanya. Baik. Kata Ali Shibra Malisi atau Shibra Mulsi. Tapi saya tengok dulu almarhum guru saya baca Shibra Malisi. Baik. Bermula barang yang pada makna mengangkatkan hadas itu seperti tayammum. Ini dia kata apa dia? Barang yang pada makna. Ini terjemahan daripada mana ni? Dari paham daripada mana? Iaitu ta'rifan tadi. Dia kata taharah itu iaitu mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, selesai. Atau barang yang pada makna keduanya, iaitu mengangkat hadas dan mengangkat najis. Apa dia? Diterangkan di sini. Kata Ali Shibra Mulsi, bermula barang yang pada makna mengangkatkan hadas itu seperti tayammum, seperti tayammum, dan barang yang pada makna menghilangkan najis pula seperti menyamak kulit bangkai.
Tu maknanya dua tadi. Itu adalah perincian daripada ta'rifan yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi. Maka ta'rifan tersebut agak sukar kita fahami. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Ali Shubra Malisi atau Ali Shubra Mulsi, dia mengatakan makna perkataan, makna pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis itu seperti mana tayammum yang mengangkatkan hadas, dan juga sama kulit bangkai itu seperti menghilangkan najis juga. Kemudian, dan jadi cukur daripada tuak dengan sendirinya, iaitu dia kata tuak, iaitu mana kata kita ambil satu buahan, kita peram nak jadi cukur. Dalam perjalanan nak jadi cukur itu, dia akan menggelegak, akan berbuih, dia akan menaik tinggi, kemudian dia akan susut semula, lalu menjadi cukur. Ketika dia berbuih tadi, dia naik dengan air dia, maka ketika itu dia haram dimakan. Itu dikatakan tuak. Kemudian dia akan hilang dengan sendirinya, bertukar menjadi cukur. Akan tetapi, kalau seandainya dia nak cepat jadi cukur, diletakkan ragi contoh dia, diletakkan ubat supaya cepat dia jadi cukur, maka pun hukumnya cukur tersebut, cukur itu hukumnya haram. Apa kaedah mengatakan man ista'jala syai'an qabla awalihi hurri'a uqiba bihirmani, iaitu satu orang yang nak menyegerakan sesuatu yang belum sampai masa dia, maka dihukumkan haram perkara tersebut. Contoh yang lain, ini cukur tadi, dia nak cepat jadi cukur, nak bisnes cepat sikit kan, lambat panas seminggu lagi, siapa tahan, ni order dah banyak lah ni kan, dia pergi tempat lain pula kan. Cukur kita tak laku, kita letak ubek lah. Ha, letak ubek, dia copek jadi cukur, maka tidak boleh, haram jadi dia. Supa juga, dia tunggu ayah dia tak mati-mati, dia kata banyak kau tabah ni. Kalau dia meninggal dunia ni sekarang, dan berjo'oh, nak tu berjo'oh. Maknanya banyak dapat kata harta ni, kita bunuh je lah. Ha. Dia bunuh bapak dia untuk mempercepatkan mendapatkan harta. Maka dia ni tadi, dia terhalang daripada mendapat walau satu sen pun daripada harta bapak dia. Manis tak jala syai'an qabla awal ni, iaitu nak segera, benda tak sampai masa, nak segerakan dia, maka akhirnya dihukumkan haram perbuatan tu. Seperti mana tadi, agak tua yang sedang menggelegak daripada proses jadi cukur, nak cepat jadi cukur, letak ubat, maka jadi haram. Begitu juga, ha, tadi orang dia nakkan harta daripada ayah dia, nak cepat dapat harta, bunuh saja. Maka siapa yang menjadi pembunuh itu tidak mendapat harta warisan daripada orang yang dia bunuh. Baik. Ini masalah bunuh ni, saya cerita baru ni dah. Sama ada dengan sengaja atau tak sengaja, maka tidak layak mendapat harta. Dia gali lubang buat apa? Tempat nak buang sampah. Kan? Kemudian ayah dia pergi buang sampah, tertiruk dalam lubang. Mana tersungkulah, pong dalam lubang tadi tu. Mati dia. Dia cek balik siapa gali lubang. Anaknya gali lubang, maka anaknya yang gali lubang tidak layak mendapat harta sebab dia punca kematian bapak dia. Ha. Apa lagi? Dia tuan hakim katakan, tengok-tengok bicara bapak dia sendiri. Bapak dia sabit kesalahan, berjaya dibuktikan bapak dia lah yang menembak si fulan. Maka anak ni hakim menjatuhkan hukuman mati mandatory, gantung sampai mati. Mati bapak dia, anak tidak layak mendapat harta sebab punca kematian bapak dia adalah anak dia sendiri. Ha, baik. Tapi bukan, walaupun dengan, bukan dengan tujuan untuk mendapatkan harta tadi, tapi terhalang dengan sebab dia adalah punca kematian. Baik. Kemudian, wallahu alam, sikit lagi kan, ada kan? Dan barang yang atas, yang ini kita sambung sikit lagi. Dan barang yang atas rukum mengangkatkan hadas itu seperti segala mandi yang sunat dan membaharui wudu, tajdid wudu. Walaupun maknanya mandi sunat itu bukan mandi wajib, mandi sunat Jumaat, maknanya dia bukanlah keadaan berhadas, hadas dah selesai dah, dia dah mandi dah, tapi nak mandi sunat sahaja, itu atas rupa mengangkatkan hadas. Dah, hadas tidak ada. Dan membari wudu, maknanya wuduknya dah ada, artinya dia tidak berhadas. Tetapi tengok pada zahir dan mi'is mayam, itu adalah orang menghilangkan hadas, tetapi dia tidak menghilangkan hadas kerana hadas telah pun hilang, cuma membari wuduk sahaja. Itu dikatakan atas rupa menghilangkan najis dan mengangkatkan hadas. Dan basuh yang kedua,
Dan yang ketiga pada wuduk dan mandi yang wajib pun begitu juga. Dan barang yang atas rupa menghilangkan najis itu seperti basuh yang kedua. Dan yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama. Tidak. Lantai itu tadi ada ada anak kita buang air, bayi kecil. Anak yang macam mana? Anak yang dah makan. Ada yang dah makan nasi, maka najisnya najis mutawassithah, maka basuhlah dia. Dah basuh tadi, basuh yang pertama bersih dah, nak lalukan basuh kali yang kedua, yang itu atas rupa menghilangkan najis, kan najis yang telah pun dihilangkan. Kemudian dia kata, kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama pada najasah yang lain daripada yang mughallazah. Iaitu kalau najis mughallazah tak boleh buat begitu. Ada cara dia untuk menghilangkan najis mughallazah. Dan tersebut dalam nihayah Syekh Ramli bahawasanya taharah itu terbahagi ia atas dua bahagi. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ini tak masuk lagi kita membahaskan berkenaan dengan pembahagian air, pembahagian masalah wudu, iaitu bercerita berkenaan dengan air mutlak, air muqayyad, air mujawir, air mukhalid dan sebagainya, tak masuk lagi ni. Tapi kita membincangkan berkenaan dengan pengenalan je dulu. Tapi memang susah lah kan, bahasa kitab pun lama. Dan kitab rujukkan dengan kitab kecil-kecil, kitab Nihayah, kitab Tuhfah. Ini kitab besar berlaku, orang tak baca sekarang ni tuan. Kitab ni orang tak mampu baca kerana dia adalah seni yang sangat tinggi, bahasanya sangat halus, dan dia memerlukan kepada kelengkapan yang cukup untuk memahaminya. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.